Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya bunda-bunda di rumah. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya di rumah ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya teman-teman, ketemu lagi nih. Mama Nadif nih udah beberapa hari yang gak bisa upload video karena Mama Nadif tuh lagi kurang sehat. Tapi gak apa-apa, sekarang udah mendingan ya. Semangat terus ya bunda-bunda di rumah, walaupun lagi kurang sehat tetap harus beraktivitas. Oh iya, hari ini Mama Nadif nih, aktivitas Mama Nadif ya, ini nyuci ya teman-teman. Cucian Mama tuh udah lumayan banyak. Jadi Mama nyuci setelah habis kurang sehat tuh. Ya maklum ya, Mama tuh gak ada yang bantuin ya teman-teman. Ya segala sesuatunya Mama yang kerjain. Gak apa-apa ya teman-teman, ya sekalian hitung-hitung olahraga ya. Dari situ sih sebetulnya kita dapat pahala ya teman-teman. Mengerjakan segala sesuatunya dengan ikhlas, sebagai ibu rumah tangga, merawat keadaan rumah biar tetap bersih, merawat anak-anak, menjaga rumah, menjaga suami juga, merawat suami ya, dan lain-lain ya, dan lain-lain sebagainya. Oh ya teman-teman, habis nyuci tuh udah selesai, Mama lanjut jemurin baju ya teman-teman. Ini lihat nih, jemuran Mama lumayan banyak. Oh ya teman-teman, ini tuh Mama jemurinnya di gudang ya teman-teman. Jadi kelihatannya tuh gudang Mama, jangan salah fokus sama gudang Mama ya, berantakan. Isinya gak karu-karuan, campur-campur sama ini apa, ayam-ayam pada bertelur juga tuh di dalam ya. Gak apa-apa ya teman-teman, cuma sekedar untuk ini aja, jemurin aja gitu. Hai teman-teman, gimana nih kegiatan teman-teman hari ini, lagi ngapain? Komen ya di bawah ya. Dukung terus ya teman-teman channel Mama Nadif, biar kita terus sama-sama berkembang ya. Kita saling dukung dan saling support ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sehabis Mama nyuci ya, beres-beres rumah, Mama tuh mandi ya, karena belum mandi teman-teman. Ini Mama lanjut lagi guntingin kuku Nadif ya. Kuku Nadif tuh udah pada panjang-panjang. Oh ya teman-teman, sebetulnya tuh Mama kan masih kurang fit banget ya di rumah. Nah ini kan Mama pengen banget makan sayur bayam, tapi karena Nadif tuh nggak tahu ya, anak Mama tuh pinter banget, dia tuh rajin banget ini sih Nadif ya. Ngeliatin Mama dari kemarin tuh tiduran aja kurang fit, dia katanya mau bantuin Mama, ini Mama biar aku aja yang petikin katanya gitu. Tapi nggak pakai pisau ya teman-teman, pakai gunting metikinnya. Ini sayur bayam teman-teman, mau Mama masak sayur bening pakai itu aja, apa namanya, pakai sosis udah, terus Mama sama makannya sama tempe goreng udah ya, itu aja teman-teman. Mama nggak banyak-banyak, memang sih setiap harinya Mama tuh jarang masak, memang hampir nggak pernah masak banyak ya teman-teman, karena tuh Mama di rumah itu cuma berdua aja. Oh ya teman-teman, ini Nadif kan lagi bantuin Mama, teman-temannya pada ngajakin main ya teman-teman, tapi Nadif gak terpengaruh buat langsung main ya teman-teman. Dia tuh bilang ke temennya, nanti aku bantuin Mama dulu, nanti kalau udah selesai baru kita main gitu teman-teman. Masya Allah ya anak Mama nih yang satu ini. Mudah-mudahan sampai dewasa dia selalu menyayangi mamahnya, ya menjaga mamahnya ya. Oh ya teman-teman, habis ini tuh Mama lanjut mau masak ya teman-teman ya. Teman-teman Nadif tuh banyak lagi pada datang lagi ya teman-teman, mau ngajakin main, tapi tetap ya Nadif gak mau langsung main, dia maunya langsung ini dulu, apa namanya, menyelesaikan tugasnya dulu untuk bantuin mamanya. Ini Mama lanjut mau siangin bumbu-bumbunya ya. Bumbunya cuma kayak gini aja ya teman-teman, cuman
cuma bawang putih bawang merah aja, karena tuh mama lagi kurang sehat, jadi mama nggak pakai cabe biar nggak pedas, sama sosis saja gitu ya teman-teman, biar Nadif juga bisa ikut makan juga gitu. Kebetulan Nadif juga suka, cuman sih Nadif sukanya airnya aja ya teman-teman. Kalau sayur tuh nggak suka sayurnya, kesukanya kuahnya aja, paling sama sosisnya gitu ya teman-teman. Ini mama lanjut masak. Ya masaknya cuma dikit ya teman-teman. Mama tuh masaknya kadang sekali, kadang dua kali. Ini mama masak dikit, tapi nanti sore mama masak lagi niatnya. Enggak sore sih, pas habis maghrib mama masak ya. Pas saya pulang, jadi itu ada lauknya, walaupun cuma sayur sama tempe aja ya teman-teman. Tapi itu mama enggak ngerekod semuanya. Enggak ngerekod semua kegiatan mama memasak di dapur. Itu cuma masak sayur aja yang mama rekod ya teman-teman. Mama tuh masih lemes sebetulnya. Ini mama udah mateng nih teman-teman. Mama lanjut mau makan dulu ya teman-teman. Selamat makan. Oh iya teman-teman, habis ini tuh si ibu manggil-manggil mama buat ngajakin ngerujak teman-teman. Ya udah deh, mama langsung ikut aja, nggak apa-apa. Enak sih, kelihatan seger banget ya siang-siang tuh ngerujak sambal kacang teman-teman, diajakin sama ibu-ibu. Oke deh, sampai situ dulu ya teman-teman kegiatan mama tuh, nggak banyak ya. Oh ya teman-teman, kalau ada kata-kata mama yang kurang berkenan di hati, mama minta maaf ya sebelumnya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.